Out ya. Ya, kita mulai. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang minggu ke-6 ya. Minggu ke-6. Ya, minggu depan minggu tenang ya. Tapi minggu tenang itu hanya mitos ya. Tidak ada minggu tenang. Kata Mas Yuryadi, tegang-tegang juga ya. Ya, jadi minggu depan kita masuk lah ya. Ya, kita lanjutkan kuliahnya. Silakan Anda buka Jupyter Lab-nya ya. Hari ini saya akan kenalkan e-book yang pertama sebenarnya ya. E-book yang pertama. Tapi sebelum ke sana kita lihat dulu ya. Jadi silakan kita masih pakai Data Science with Python ya. Chapter 1 masih ya. Silakan pastikan Anda berada di folder ini. Data Science with Python Master Chapter 1 ya. Kemudian apa namanya? Silakan masuk ke exercise ya. Silakan masuk ke exercise ya. Kemudian kita akan masuk pembahasan exercise 2, exercise 3, kemudian exercise 5 ya, seperti itu. Yang tadi pagi, kemudian kita saya kasih tugas untuk minggu ini dari e-book yang dari Chris Albon ya. Yang pertama nanti saya kasih poin-poinnya. Nanti saya kasih linknya, nanti saya kasih yang Anda harus kerjakan minggu ini. Ini nanti Anda tinggal ngeran-ngeran doang ya. Skripnya sudah ada di GitHub-nya. Ya, oke. Okay. Langkah pertama, sudah masuk di exercise-nya, di folder exercise belum? Sudah ya. Yang belum siapa? Ada yang belum? Ya. Oke, okay, jangan lama-lama. Ya, silakan Anda duplikat yang exercise 2 ya. Exercise 2. Silakan diduplikat ya, klik kanan kemudian duplikat. Seperti ini. Ya, kemudian Anda buka yang asli sama yang kopinya. Ya, jadi yang aslinya silakan di double click. Kemudian yang kopinya juga silakan di double click. Ya. Tadi di duplikat dulu ya exercise 2-nya ya. Kalau sudah ini diklik aja supaya lebih luas ya. Nah, kemudian jadi kita ada dua ya. Yang pertama adalah yang aslinya di sini. Yang kedua adalah yang kopinya ya. Nah, nanti yang diubah-ubah yang kopinya ya. Jadi yang aslinya tetap seperti ini. Ya, jangan diubah-ubah. Ya, oke. Okay. Kemudian ini enggak terlalu banyak ya. Kemudian Anda silakan klik yang kopinya. Ikutin yang saya lakukan. Silahkan klik yang sel paling atas samping kirinya di sini. Klik di sini. Sudah? Muncul kayak gini. Sudah belum? Ya. Kemudian tekan A ya. Tekan A. Maka muncul seperti ini. Muncul nggak? Muncul. Nah. Kemudian klik di sininya. Di selnya diklik ya. Kemudian nanti Anda pilih code-nya menjadi markdown. Ya, Anda pilih code menjadi apa? Markdown. Maka ini menjadi komentar ya. Ikutin yang saya lakukan. Kasih tanda pagar 3 kali. Pagar, pagar, pagar. Kemudian kasih pertemuan 6. Kemudian latihan 1 misalnya ya. Latihan 1. Oke, kalau sudah silakan di shift enter ya. Nanti ini akan menjadi label aja ya, dia akan menjadi label ya. Dia akan menjadi label. Nanti Anda bisa kerjakan seperti itu ya. Klik kanan, nanti double klik di sini, kemudian bisa kasih misalnya UTS gitu ya. Nanti misalnya di sini kemudian markdown, kemudian Anda kasih ya. Ada di chapter 1. Exercise. Data Science with Python Master chapter 1.
semua yang kelas pagi ya salah latihannya. Jadi kalau sudah ada kopinya, kopinya dihapus aja dulu ya. Kopinya dulu. Ya oke, okay, kita lanjut. Ya, jadi biar biar apa namanya, biar ya jadi kalau sudah ada kopinya, kopinya dihapus aja dulu. Oke, okay, silakan ya. Apanya merah semua? Ya, oke, okay, kita lanjut ya. Kita lanjut ya. Ya. Oh. Ya. Bikin menjadi komentar aja, komen-komen. Jadi dia bukan sel, bukan markdown. Jadi dia sel ini bukan jadi perintah, tapi hanya komentar aja. Oke okay, ya. Kita lanjut ya. Pertama yang kopinya silakan diikutin, klik kernel. Silakan diklik kernelnya, sudah. Sudah klik kernel. Apanya gede? Di atas. Ya, ada kernel. Ya. Ya, enggak apa-apa. Klik kernel, kemudian pilih yang restart kernel and clear all output ya. Restart kernel and clear all output. Silakan diklik. Nanti restart, Anda klik restart. Dah. Oke, okay, sudah? Nah, di sini posisinya kosong semua ya. Kosong, 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 kosong. Ya, oke. Okay. Sekarang silakan Anda buka di sininya atau belum dulu deh. Silakan Anda lihat di sini dulu. Di sini datanya adalah apa? Banking, marketing ya. Betul? Nah, silakan ini banking, marketing, CSP. Silakan Anda klik di sini. Klik yang file browsernya. Kemudian Anda buka datanya, folder data. Ada enggak data yang tadi? Ya, oke. Okay. Tadi di sel yang pertama di sini apa namanya filenya apa, banking underscore marketing CSP ya. Oke. Nah silakan dicek dulu, Anda klik yang samping sini file browser, kemudian Anda cek masuk ke folder data ya. Ya kalau enggak Anda keluar dulu, pastikan di chapter 1 ada data enggak. Ada, di double klik datanya. Oke. Okay. Ya. Ada datanya? Ada. Nih, yang harus dipahami seperti ini. File kita adanya di Excel size, ya. Ya.
Kenapa? Udah bisa? Ya. Ya, file kita ada di mana? Di Excel size, tapi datanya ada di folder data. Jadi silakan ikutin yang saya lakukan. Di sini nih, di sini di depan data ya, di slash ini Anda hapus semua di sini. Hapus semua ya, hapus. Ini masih ngulang minggu lalu sebenarnya ya. Kemudian kasih titik dua kali, titik titik gitu ya. Titik titik ya. Jadi di sini DF sama dengan PD titik read CSP ya. Kemudian titik dua kali, titik titik data banking. Sekarang silakan di run, shift enter, coba shift enter. Shift enter bisa apa enggak? Error apa enggak? Enggak, angka 1 ya. Angka 1. Nah, kalau muncul angka 1 kayak gini, yang pertama Anda harus pahami adalah ya. Tadi kan kita punya file ya, namanya apa? Banking marketing. Ya betul? Nah, jadi banking marketing ini ya kita baca menggunakan read CSP. Nanti yang tahu alamatnya adalah variabel namanya apa? DF. Ini masih ngulang lah, ngulang lalu. Jadi DF itu tahu tempatnya di mana banking marketing. Ngeceknya gimana, Pak? Ngeceknya silakan klik di sini, yang dua di sini ya. Silakan diklik. Ya, diklik sampingnya, kemudian tekan A. A itu buat nambah sel di atas ya. Kemudian Anda kasih perintah DF DF titik head ya. Kurung buka, kurung tutup, di run. Muncul enggak? Muncul ya? Muncul apa enggak? Seperti ini? Muncul ya? Ya, oke. Okay. Error, errornya di mana? Coba dicek perintahnya seperti ini enggak? Ya, errornya gimana? Katanya gimana? Ya udah semua ya. Enaknya sampai jam 9 sih ini ya. Iya. Iya. Ya puas ya. Udah ya. Nah, satu lagi saya mau kasih satu perintah yang namanya klik lagi di sini. Klik di yang depan dua nih. Ya, tekan A, kemudian Anda tuliskan DF titik namanya save ya, SHAPE ya, save ya. Nah, silakan. Di situ keluar angka berapa? Dicatat, dicatat, dicatat. Ini adalah jumlah baris dan jumlah kolom ya. Jadi jumlah baris dan jumlah kolom ada 41.199 baris row. Ada berapa kolomnya? Ada 21, gitu ya. Ada 21 kolom. Yang ini nih, kolom ini. Ini semua kolom nih, semua kolom ya. Oke. Ah? Iya, DF titik save. DF titik save. Jumlah baris dan jumlah kolom. Ya, betul.
DF56 atau save ya, save. Sebenarnya save-nya. Kalau DF-nya variabelnya. Ya, jadi save itu untuk mengetahui jumlah baris dan jumlah kolom, gitu ya. Mbak Alma masih bisa? Halo, halo. Ya, ya. Yang belakang gimana? Mas Rizal bisa? Ya, oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut di sini. Ada perintah namanya dtype ya. Dtype itu, silakan dirunning dulu deh. Silakan dirunning. Ini adalah mengetahui tipe data dari setiap kolomnya, ya. Ya, tadi kan ada 21 ya, maka ini adalah setiap kolomnya ini tipe datanya, ya. Jadi kalau age itu adalah float gitu ya. Nih, kita lihat age ini float gitu ya. Kemudian job adalah objek, ini datanya seperti ini ya. Dia apa istilahnya? Ini kategorikal ya. Marital juga objek ya. Seperti ini ya. Jadi nanti tipe datanya ada yang bisa kita cari nilai rata-ratanya, ada yang enggak gitu ya. Oke, kita lanjut aja. Ini dtype ini adalah untuk mengetahui tipe data dari setiap kolom ya. Dtype. Kalau mau ditulis silahkan. Dtype. Digunakan untuk mengetahui tipe data dari setiap kolom. Kalau di sini ya sebenarnya bisa juga nggak harus kolom gitu ya. Oke, ya. Lanjut ya. Udah bisa kan di type? Nggak ada masalah kan di type? Bisa ya. Nah, sekarang ini jangan di running dulu ya. Yang ini jangan di running. Ya, yang isnanya jadi running dulu. Anda klik di sampingnya dulu. Silahkan Anda klik di sampingnya. Silahkan diklik dulu ya. Klik. Ini sebenarnya udah dibahas juga sih minggu lalu ya. Tapi nggak apa-apa. Nanti soalnya setelah ini nanti nyambung. Silahkan diklik A ya. Udah diklik A belum? Udah. Silahkan Anda ketikkan df titik isna kurung buka kurung tutup. Ya, kemudian silahkan di run. Muncul kayak gini enggak? Muncul ya. Jadi ISNA ini mengecek apakah terdapat data yang nul ya, data yang missing gitu ya. Nah, kalau di sini berarti datanya ada nih. Kalau isinya false, 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 maka datanya ada gitu ya. Nah, makanya untuk mengetahui jumlahnya silahkan Anda running yang di bawahnya. Ya, apa yang di bawahnya? Isna titik sum. Ya, silakan di running, silakan di running. Muncul kayak gini nggak? Muncul. Nah, perhatikan di sini. Ini sebenarnya udah kita bahas juga minggu lalu ya. Bapak ngomong gitu mulu. Oke. Nah, age ada berapa yang missing datanya? 2. Oke. Kontak ada berapa yang hilang? 6. Jadi gini bayangannya. Tadi ada berapa baris datanya? Ada 41.000 ya. Ada berapa kolom? Ya. Kalau Anda pengen lihat datanya, klik aja di sini, masuk ke data, masuk ke banking marketing ya. Maka Anda bisa lihat ini datanya nih. Ini datanya semua nih. Nah, ini ya. Ini adalah datanya semua gitu ya. Anda lihat sampai bawah aja kalau nggak percaya ya. Terus ya. Terus ya, ada berapa? 41. Nah, ini dia ya. Ini yang dimaksud dengan missing value ya. Oke, nah sekarang kita lihat ya. Tadi perintahnya apa? Perintahnya adalah isna titik sum. Jadi nanti di soal UTS ada soal carilah jumlah baris yang memiliki data missing, data hilang. Maka Anda kasih perintah apa? Isna titik sum. Oke, coba lihat di sini. Di age ada berapa data yang hilang? 2. Job nggak ada, lengkap. Kontak ada berapa? Ada 6. Duration ada berapa? Ada 7. Oke, nah sekarang. Ini adalah cara yang pertama. Ya, cara yang pertama apa? Cara yang kita pertama adalah kita
delete semua data yang tidak ada nilainya. Maksudnya gimana? Ini kan hilang nih ya. Maka satu baris ini kita hapus. Satu baris ini kita hapus ya. Oke, satu baris, dua baris ini kita hapus untuk yang age. Tapi nanti ada solusi yang lainnya. Ya. Jadi perintahnya apa? Perintahnya adalah drop not a number ya. Jadi perintah ini apa perintahnya? Drop not a number digunakan untuk menghapus baris yang ada missing value-nya ya. Jadi kalau mau dicatat di sini method ya, method drop NA digunakan untuk ini kayaknya belum ya minggu lalu. Untuk menghapus baris yang memiliki data yang hilang, data yang ya. Oke. Ini adalah solusi yang pertama ya. Solusi yang pertama apa? Dihapus saja satu baris ya, atau dua baris. Pokoknya semua baris yang ada datanya yang kosong, kita apa? Kita hapus. Ini pasti keluar di UTS ya. Ini pasti keluar di UTS ya. Jadi Anda tinggal df titik drop not a number gitu ya. Oke, nah di sini perhatikan di sini kita panggil lagi. Kita panggil lagi sum-nya. Nah, yang Anda harus perhatikan adalah sebelum running ini adalah perhatikan di sini ya. Ini ada age-nya ada 2, kemudian ada 6 sama ada 7. Yang kita drop baru yang mana? Yang age ya. Bukan yang age. Di sini semua ya. Di sini semuanya. Oke. Okay. Oke, okay, silakan di running dulu deh biar kelihatan hasilnya. Silakan di running. Ya. Semua ya. Semuanya dihapus. Itu ibaratnya yang 2 ini kita hapus, 2 baris ya, 2 baris kita hapus. Yang 6 baris kita hapus, yang 7 baris kita hapus. Nah, caranya ngeceknya gimana, Pak? Di sini kasih perintah df.save. Nah, yang pertama tadi ada berapa? Ada 41.000. Yang ini ada berapa? 41.199 ya. Kemudian ternyata ada beberapa baris data di age-nya 2 yang kosong, di kontaknya 6, di duration-nya ada 7. Kemudian kita hapus semua. Sekarang silakan di running save-nya. Ya, berarti ada yang hilang enggak? Ada ya. Anda paham di sini? Gambarannya gimana gambarannya? Gambarannya kayak gini gambarannya. Ya, gambarannya kayak begini gambarannya. Oke ya. Kelihatan enggak di sini? Ya, kelihatan ya. Gambarannya gimana? Kita punya data set ya. Kita punya data set ya. Kemudian di sini ada kolom apa? Ada kolom A, ada kolom B, ada kolom C, ada kolom D dan selanjutnya. Ini ada data ya, ada data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan selanjutnya. Ini ada datanya, ini ada data, ini ada data, ini ada data gitu ya, ini ada data gitu ya. Ini ada data, ini ada data, ini ada data. Nah, di sini enggak ada datanya. Di sini ada data, di sini ada data, di sini ada data, di sini ada data. Di sini ada data, di sini ada data, di sini ada data, di sini ada data. Di sini enggak ada data. Di sini enggak ada data. Di sini ada data, ada data, ada data, ada data, ada data, ada data. Ada data lagi di sini. Ya, di sini ada data lagi. Ya, misalnya saya ambilnya cuma 10 aja lah. Ini saya hapus, ini ada data, ada data, ada data, ada data, ada data. Oke. Ya. Silahkan. Mana yang missing value-nya? Kita lingkarin ya. Di sini 1, mana lagi? 2, berapa di sini? 3, 4. Ada lagi? Cukup ya? Nah, perhatikan di sini, perhatikan di sini.
Kalau kita hitung ada berapa di sini missing value-nya? Satu ya, satu. Di sini ada berapa? Satu. Di sini ada berapa? Ada dua. Nah, solusi yang sekarang ini adalah kita ngapain? Kita delete data semua di sini. Kita hapus semua data di sini. Kita hapus data semua di sini. Kita hapus data semua di sini. Kita hapus data semua di sini. Pokoknya kalau ada data yang hilang, maka baris itu semua kita hapus datanya. Bisa dipahami? Tapi itu solusi yang pertama. Solusi yang pertama. Jadi solusi yang pertama adalah pokoknya kalau ada data yang hilang hapus saja, ya. Ya, itu ibaratnya biar cepat lah, ya. Mungkin datanya sedikit udah kita hapus saja karena mungkin tidak berpengaruh, tapi kalau nanti datanya banyak beda lagi solusinya, ya. Itu gambarannya, ya. Itu gambarannya. Saya balik lagi ke sini. Coba kita ulang. Apa aja fungsi yang kita gunakan? Fungsi yang kita gunakan pertama adalah is not a number. Ini ya. Ini adalah fungsi yang kita gunakan untuk mengecek apakah ada data yang hilang. Kalau sum apa? Sum itu menjumlahkan saja ya. Oke, yang kedua apa? Yang kedua adalah drop NA. Drop NA apa? Drop NA adalah menghapus semua baris. Udah itu aja ya. Jadi yang perlu dicatat apa, Pak? Yang perlu dicatat yang pertama adalah isna, isna titik sum. Ini dicatat nih ya. Ini dicatat, ini adalah gunanya untuk mengetahui berapa banyak data yang hilang untuk setiap barisnya, setiap kolomnya ya, setiap kolomnya. Sum itu menghitung yang tadi nih, yang tadi saya ilustrasikan nih, ini sumnya nih, ini sumnya nih. Ya, ini sumnya ya. Jadi sumnya ada 1, ada 2, ada 1. Itu sum ya. Sum itu summation ya, menghitung dia. Ya, jadi setiap barisnya dihitung sama dia, missing value-nya berapa? Missing value-nya berapa ya? Jadi itu adalah is na titik sum. Satu lagi apa? Drop NA ya. Drop NA ya. Oke. Bisa dipahami ini? Bisa ya? Ya. Berarti solusi yang pertama apa? Solusi yang pertama kalau ada satu sel yang hilang datanya atau tidak lengkap, maka satu baris kita hapus gitu ya. Satu baris kita hapus. Itu solusi yang pertama. Kita lihat solusi yang kedua. Kita lihat solusi yang kedua. Solusi yang pertama tadi apa? Udah dihabisin aja semua ya. Mana buktinya? Buktinya yang pertama datanya adalah 41. 41 berapa? 199. Setelah kita drop NA, kita hapuskan barisnya tinggal berapa? 41187. Bisa dipahami di sini? Bisa ya. Gampang ya. Oke. Nah, silakan ini kita tutup aja dulu. Kita tutup aja dulu. Sekarang kita masuk ke exercise 3-nya ya. Silakan exercise 3-nya di-copy ya. Silakan. Nah, ini adalah cara kedua dan cara ketiga ya. Cara kedua dan cara ketiga. Silakan Anda duplikat. Kalau yang ada kopinya dihapus dulu ya. Kalau ada kopinya dihapus dulu. Baru kemudian diduplikat. Kemudian Anda buka dua-duanya, impute asli sama impute yang copy. Nah, di sini kita ketemu sama 1 2 3 cara. Ya. Kalau tadi pokoknya ketemu sama yang bermasalah datanya dihapus satu barisnya. Hapus. Gitu ya. Nah, sekarang kita ketemu cara kedua, cara ketiga, cara keempat, ya. Oke ya. Sudah di-copy? Sudah ya. Nah, untuk membedakan silakan Anda tambahkan di atasnya jangan lupa markdown. Kemudian pagar kasih pertemuan 6 latihan 2 ya, latihan. Oke, kalau Anda lihat di sini data yang digunakan masih sama ya. Silakan di running dulu ya. Silakan di running dulu. Kemudian jangan lupa di kernel, kemudian restart kernel. Kernel, restart kernel and kill all output. Silakan diklik kemudian di restart. Pastikan workspace-nya memorinya kosong dulu ya untuk notebook ini. Sudah semua? Ya. Yang di rumah bagaimana? Bisa mengikuti?
Bisa ya, oke. Yang ketiga sekarang ya, tapi namanya latihan dua. Ya, oke, sudah. Kalau sudah sama seperti tadi ya, sama seperti tadi, Anda hapus chapter 1-nya sampai pada paling depan, kemudian Anda kasih titik-titik gitu ya. Ya, jadi ini sama persis kayak tadi ya, datanya sama persis, kemudian perintahnya juga sama persis ya. Jadi Anda bisa memanggil tinggal dengan mengubah nama nama filenya di atas ya. Oke, silakan di running. Yang ini ya, yang exercise 3 ya. Exercise 3. Sudah bisa? Ya, silakan kayak tadi lagi tekan df.head ya. Head ya, kemudian Anda running. Anda running, kemudian sama seperti tadi df.save ya, df.save. Df.save, kemudian di running. Nah, ini sama persis kayak tadi ya. Pokoknya tiga langkah ini sama persis sama yang tadi ya. Silakan 2 menit dicoba. Supaya nanti ke bawahnya baru beda ya, ke bawahnya baru. Udah Mas Juan ya nih. Udah ya. Oke, kita lanjut. Mbak Putri, ayo Mbak Putri. Ini masih ngulang kemarin kok. Belum banyak tambahannya. Ya. Ya, ini sama kayak tadi ya. Oke, silakan. Ini sama persis sama seperti tadi. Ini adalah mengecek apakah ada data yang missing ya. Sama kayak tadi ini, H2 gitu ya. Kemudian kontak 6, kemudian duration ada 7. Oke, nah bedanya nanti di sini. Ya, yang di sini jangan di run dulu ya. Yang min 8 jangan di run dulu. Silakan Anda tekan A dulu, Anda tekan A dulu. Di sini, diklik di sini, diklik sampingnya. Klik di min 8 ya. Min 8 sama dengan df.h min, klik sampingnya. Sudah? Tekan A, sudah? Anda tuliskan df.h. Kemudian silakan di run ya. df.h apa outputnya? Ini adalah data di satu kolom ya. Jadi kalau kita ingin menampilkan semua data di satu kolom, kita panggil nama kolomnya pakai titik. Salah satunya seperti ini, pakai kurung siku juga bisa ya, tapi kita pakai ini aja. Ya. Nah, kelihatan kan di dua data terakhir ini yang bermasalah kan ya? Kebetulan data yang bermasalah adalah di dua paling akhir. Nah, sekarang ya, Anda jangan run-nya di sini ya. Anda klik sampingnya lagi. Silakan klik sampingnya sudah. Sudah klik sampingnya?
tekan A ya, tekan A. Sekarang ikutin saya, DF titik H titik, apa artinya min? Min adalah rata-rata. Jadi gini, di sini kita punya kolom namanya apa? H. Kolom H ada berapa data? 41.199 data. Kenapa 99? Karena mulainya dari 0 ya. Tapi ada dua data yang kosong, yang bermasalah. Nah, di sini kita cari nilai rata-rata dari semua data. Ya, coba di run dulu, coba di run dulu. Rata-ratanya berapa? 40. Jadi 40 adalah nilai rata-rata dari setiap data yang ada di kolom H. Bisa diterima enggak? Saya ulangi ya. Kalau Anda buka di datanya, data itu punya kolom namanya apa? H. Nih, kolom H ini ya. Ini kolom H ya. Di data setnya ada kolom namanya apa? H. Ini datanya ya. Ada 44, ada 53, ada 28, ada 39, semua ada datanya. Ya, tapi ada beberapa data yang missing, yang enggak lengkap, ya. Kebetulan datanya adalah data dua terakhir di sini. Coba dibayangin dulu di kepala. Datanya ada berapa? Sekitar 40.000 data. Datanya ada berapa? 40.000 data. Banyak enggak 40.000 data? Lumayan ya. Nah, dari 40.000 data itu ada dua data yang kosong. Oke? Ada dua data yang kosong. Nah, ngakalinnya gimana? Dihapus aja Pak semua. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah kita isi dengan cara menghitung rata-rata dari semua data yang ada. Oke, bisa diterima? Ya, jadi df.h.min adalah mencari rata-rata dari kolom H. Kayak gitu ya. Pakai job gimana Pak? Kalau job kan dia datanya string ya atau kategorikal. Kita nggak bisa nyari min di sini. Nanti caranya beda lagi. Dan di sini job tidak ada data yang kosong ya. Datanya ada semua. Oke, jadi sekarang ya apa tadi DFH untuk menarik data semua yang di kolom H. Apa DFH.min? Rata-rata. Perhatikan di sini. Ada H, ada min. Ya, berarti kalau diganti H-nya diganti kolom yang lain gitu ya. Nah, perhatikan di sini, ya. Di sini perintahnya apa? Min H sama dengan DFH titik min. Berarti gini, nilai yang tadi ini, nilainya berapa? 40 ya. Kita simpan dalam sebuah variabel namanya apa? Min. Jadi min H adalah variabel yang akan menyimpan nilai rata-rata dari kolom H. Bisa diterima? Saya pikir nggak terlalu sulit. Silakan di running. Nah, sekarang berarti min H akan menyimpan nilai rata-rata dari H. Oke? Nah, sekarang kita ketemu sama metode yang baru. Namanya apa? Fill. Apa fill? Fill itu artinya mengisi ya. Fill. Nah, berarti tadi kan di H ada berapa data yang kosong? Ada dua ya. Ada dua data yang kosong di H. Sekarang yang kosong tadi kita isi dengan perintah fill NA, datanya adalah min H. Ini jangan di-running dulu ya. Ini jangan di-running dulu. Anda ganti in place-nya menjadi true, jadi false coba. In face-nya menjadi false. Silakan di-running menjadi false. Sudah? Sudah diganti jadi false? Ya, di sini nilainya min in min h ya. Di sini min h kemudian in place-nya sama dengan false. Ya, sudah belum? Kalau sudah silakan di running. Silakan di running. Ada perubahan enggak? Ada. Perhatikan dua terakhir di sini. Dua terakhir di sini ada nilainya ya. Ya, tapi ini harus Anda pahami, tapi perubahan ini tidak permanen. Apa buktinya? Buktinya salah satunya bisa Anda panggil lagi pakai seperti ini. Ya, silakan Anda panggil lagi. Silakan Anda running lagi. Ini datanya enggak berubah dua di sini. Ya. Oke. Datanya tidak berubah.
Nah, solusinya gimana? Solusinya adalah in place-nya jangan false tapi apa? True, ya. Jadi kalau kita ingin mengubah secara permanen, in place-nya menjadi true. Silakan rubah menjadi true. Ya, silakan di running, silakan dicek lagi DFH, maka sekarang atau jangan DFH lah. DF kemudian is and a kemudian sum gitu ya. Nah, itu nanti isinya sudah 0. Nih, S-nya udah 0 nih. Ya. Bisa dipahami apa perlu diulang? Ya, oke. Yang ini bisa dipahami enggak? Metodenya apa metodenya? Metodenya adalah fill. Fill NA ya. Metodenya apa? Fill. Kalau is NA itu apa? Ini saya tulis di sini deh ya. Is NA itu apa? Is NA. Gunanya untuk apa? Mengecek apakah terdapat missing value. Apa artinya missing? Hilang ya. Data yang hilang. Data hilang ya. Is NA. Kalau drop NA buat apa drop NA? Ya, drop NA untuk menghapus baris ya yang terdapat missing value gitu ya. Yang terakhir apa yang terakhir? Fill NA. Fill NA kemudian kita kasih variabelnya tadi apa? Min age ya, min age kemudian apa? In place sama dengan true. Kayak gitu ya. Jadi konsentrasinya di mana? Yang berbeda adalah fill NA-nya sama min age-nya sama in place sama dengan true. Nanti UTS-nya open book apa enggak? Open. Open kerjaan orang lain enggak? Open Google enggak? Open. Open kerjaan temennya enggak? Ya enggak lah. Ya enggak lah gimana sih. Ya, open catatan, open latihan ya. Oke, berarti perintahnya apa tadi? Ada is NA, ada drop NA, ada fill NA ya. Kalau kalau tadi ibaratnya kita ganti dengan rata-rata dari age-nya ya. Yang kedua menggunakan median, yang ketiga menggunakan kalau datanya kategorikal. Nah, oke okay ya, saya stop dulu di sini. Sudah 19.30. Saya mau kasih Anda oleh-oleh ya. Saya mau kasih Anda tugas ya. Ada tugas. Kita ada tugas minggu ini. Tugas minggu ini ya. Tugas minggu ini. Anda butuh dua sumbernya. Yang pertama Anda butuh e-book ya. Yang kedua Anda butuh GitHub ke source code-nya, ke script-nya ya. Link GitHub ke script ya. Link script ya. Script dari e-book ya. Script dari e-book. Kelas pagi juga tadi saya kasih ya. Oke, nih saya kasih ya dua ya. Ada e-book, ada link script. Nanti tugas Anda cuma ngeran-ngeran doang ya. Karena semuanya sudah ada ya. Mana tadi? Yang pertama ini harus download dulu ya. Ya. Udah diterima belum? Ya, ini ya. Yang pertama ini saya kasih ya, ini satu ya. Itu e-book baru, e-book pertama sebenarnya ini ya. Ini e-book pertama. Udah muncul belum? Sudah ya. Yang kedua saya kasih GitHub-nya. GitHub itu codingannya, script-nya lah. Kalau di Python kita bilang script-nya. Oke, ini saya kasih link-nya. Oke, semua pada punya laptop kan ya? Oke, saya sudah kasih dua source yang baru ya. Saya sudah kasih dua source yang baru. Ini sebenarnya e-book yang nomor satu ya. Ini adalah e-book nomor satu. E-book nomor dua yang pernah saya bahas teorinya. E-book nomor tiga yang kita bahas sekarang.
silakan dibuka dulu e-booknya yang link tadi ya, silakan di download kemudian silakan dibuka ya. Dibuka apanya? Dibuka PDF-nya sama Anda lihat GitHub-nya ya. Anda buka GitHub-nya. Ini karena waktunya terbatas, saya mau dari jam segini supaya jam 7.45, 7.50 kita sudah selesai. Sudah bisa di-download filenya? Itu besarnya sekitar 3,5 mega ya, nggak terlalu besar ya. Ya, yang di rumah silakan. Sudah bisa download dari WA grupnya? Nanti kalau sudah di-download ya, apa namanya? Yang di GitHub itu nanti ininya codingannya, scriptnya ya. Pertama silakan dibuka dulu ya, mana tadi mana dia machine learning. Oh saya belum download ya, harusnya sudah. Ini dia ya. Ini kalau dibuka seperti ini. Pakai bahasa Inggris ya? Ya. Ya. Oke, okay. Pakai bahasa Inggris. Ya, tapi silakan Anda lihat di situ. Ada beberapa chapter ya. Nah, maksud saya gini. Beberapa sudah kita bahas ya. Ya, Anda fokusnya pada loading data sama pada data wrangling ya. Ya. Oke, okay. Sudah kelihatan di sini? Chapter 2-nya sudah kebuka belum? Chapter 2. Nah, di situ ada 2.0, 2.1, 2.2, 2.3 gitu ya. Ada 2.4 gitu ya. Nah, ini semua Anda nggak usah ngetik ulang ya. Pak, berarti kita ngetik ulang Pak, enggak ya. Sudah ada skripnya. Skripnya di mana? Skripnya ada di link yang saya kasih. Mana tadi? Ini ya. Silakan Anda klik GitHub-nya. Oke. Okay. Nah, di situ ada code ya. Ada nggak code? Ada. Silakan klik code-nya. Kemudian silakan klik download zip-nya. Oke. Okay. Link-nya udah dibuka belum link-nya? Sudah. Di situ ada code kan di sini yang hijau nih? Ada. Klik code-nya. Ya. Klik code-nya. Kemudian download zip. Oke. Okay. Sama kayak kemarin sih ya. Oke, okay. Sebenarnya kalau di sini pendekatannya berbeda. Kalau dia pakai cookbook dia didetailkan satu-satu tapi enggak nyambung. Kalau yang kita sedang bahas itu dia nyambung semua gitu ya. Sudah di-download belum? Sudah. Kalau sudah di-download nanti formatnya apa dia? Zip ya. Formatnya adalah zip ya. Nanti Anda unzip ya. Pakai apa Pak? Banyaklah. Bisa pakai 7-Zip, bisa pakai WinZip gitu ya. Atau pakai aplikasi WinZip yang lain ya untuk meng-unzip gitu ya format file zip-nya. Kalau sudah, Anda copy folder tadi ke mana? C, user, user ya. Seperti biasa kayak kemarin. Nanti dia akan tampil seperti ini ya. Dia akan tampil seperti ini. Jadi Anda buka aja machine learning with Python cookbook notemaster. Nah, di sini Anda fokus di mana? Anda fokus di chapter 2 sama chapter 3. Ya, jadi silakan 5 menit, 10 menit pastikan Anda sudah bisa mengakses ini semua. Nah, kayak gini, ya. Bisa enggak? Lagi loading, lagi download. Oke, nggak apa-apa. Nah, saya samain aja sama kelas pagi. Kelas pagi itu saya kasih. Oke, nah ini kelas pagi ya. Nah, kelas pagi ini saya suruh ini. Nih, ini yang dicoba ya. Tugas minggu 6. Tugas minggu 6. Ya. Tugasnya cuma ngeran doang ya, cuma ngeran aja. Ya, jadi minggu depan Anda
bawa laptop atau sudah dicoba atau nanti oke, ini saya taruh di sini. Ya. Oke. Nah, silakan Anda lihat di list yang saya berikan ya. Kelihatan apa enggak? Kelihatan ya. Ini adalah tugas minggu ini. Tugasnya apa? Tugasnya meran 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5. Kalau yang 2.6-nya optional ya. 2.6 optional. Di situ sudah ada skripnya. Jadi ngapain, Pak? Pertama Anda download, kemudian Anda ekstrak, kemudian foldernya ditaruh di mana? C.2 user you user. Sama nanti posisinya seperti yang e-book yang sedang kita bahas sekarang. Jadi sekarang saya udah ngasih dua e-book ya. Yang pertama apa? Data Science with Python Master. Yang kedua apa? Machine Learning with Python Cookbook Note Master. Nah, kalau udah seperti ini, ya tugasnya tidak mengetik ya. Pak, berarti kita ngetik lagi? Enggak ya. Tugasnya hanya merun ya. Minimal seperti itu. Nah, misalnya kita lihat di sini. Chapter berapa? Chapter 2 sama chapter 3. Nah, tapi sebelum di-run, seperti biasa, bikin duplikatnya dulu ya. Jadi kalau misalnya chapter 2, Anda klik kanan, kemudian duplikat ya, diduplikatin ya. Supaya Anda punya masternya satu di sini yang dia tidak berubah datanya. Ya, sebenarnya dari awal saya mau ke sini, tapi kalau saya langsung ke sini, Anda agak pusing nanti ya. Saya pengen muter dulu, nanti saya pikir sekarang sudah cukup waktunya. Silakan ya. Chapter 2 sama chapter 3 poin-poinnya yang saya taruh di WA group ya. Jadi 21, 22, 23, 24, 25, 26. Hanya meran saja ya. Hanya meran, nanti Anda tinggal kasih, Pak, ini nanti dibikin ini aja, dibikin PDF ya. Run-nya Anda bikin PDF ya. Nanti dikasih foto atau gimana, untuk membuktikan bahwa itu memang kerjaan Anda gitu ya. Oke, saya kasih contoh satu ya. Tadi sudah di-download belum? Sudah. Sudah di-unzip belum? Sudah. Sudah ditaruh di C user-user belum? Sudah. Sudah diduplikat belum? Ya, duplikat dulu. Duplikat dulu. Ya, silakan Anda duplikat dulu. Nanti yang dibuka adalah yang kopinya ya. Yang kopinya. Sudah buka di kopinya? Kalau sudah kopinya dibuka, maka langkah pertama adalah di kernel, restart kernel and clear all output. Silakan di run. Ya, restart kernel and clear all output ya. Silakan diklik restart kemudian restart. Nah, ini adalah ya, oke. Okay. Tugas Anda hanya meran saja. Ya, hanya meran. Gampang kan? Enggak susah kan? Oke, ya. Ya, nanti hasil run-nya Anda screenshot, dibikin di PDF gitu ya. Kumpulin di dokumen, nanti kasih wajahnya di situ ya. Ya, gimana caranya supaya muncul wajah di situ ya. Mau pakai Gmeet atau apa gitu ya. Tapi saya belum bikin tugas pakai... Aduh, gimana sih ini bocah? Ya, sebentar. Kemana aja ibu? Oke, sudah ya. Ya, di sini sudah enak nih ya. Ini versi dari buku cookbook tuh seperti ini. Buku cookbook itu dia akan mendetailkan. Jadi poin-poin-poinnya dia detailkan, tapi nggak nyambung gitu ya. Jadi hanya short ya. Oke, ini saya bahas di angkatan 2016, 2018. Yang pertama, coba Anda sudah reset kernel belum? Sudah reset kernel? Sudah. Nah, enaknya sebenarnya satu-satu ya. Nanti minggu depan kita detailkan. Tapi minimal caranya gini ya.
Ini jangan di-run dulu ya. Ini jangan di-run. Anda klik di sini, kemudian tekan A ya. Tekan A berapa kali? A gitu ya. Nah, nanti satu-satu kita copy di sini. Ini kita copy, kita taruh sini, kita run gitu ya. Memang yang dulu. Iya. Iya, kayak gitu. Iya benar kok, Mbak Siti itu benar. Sudah ya. Oke, sudah ya. Nah, minggu depan saya akan bahas, tapi saya pengen Anda coba dulu ya. Poinnya poin berapa aja? Poin yang dicoba adalah poin 21, 22, 23, 2. Ini ada di WA grup ya. 24, 25, 26 ini opsional, enggak harus. Kemudian 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 310, 311, 312. Kayaknya banyak ya. Banyak apa enggak? Banyak banget. Ya, tugasnya apa? Nih, saya bahas satu-satu nih ya. 21, coba kita lihat ya. Kita lihat di sini. 21 itu apa? 21 itu adalah meload data secara online ya. Loading a sample dataset. Nanti saya bahas minggu depan. Yang nomor 22 adalah ini penting ya. Nanti keluar juga di UTS. Ini adalah cara kita untuk mengenerate sebuah dataset. Apa itu generate? Membuat ya. Membuat dummy data ya, membuat dummy data. Jadi nanti caranya gimana, Pak? Nanti Anda tinggal ubah-ubah nilai parameternya di sini. Ya, di sini jumlahnya ada 100 gitu ya. Nanti kita taruh di fitur target seperti itu. Ini udah saya kasih di angkatan 2018 ya. Nanti Anda belajarnya bisa cepat ya. Ya, nanti satu kita bahas kemudian dilihat hasilnya. Ya, kemudian kalau 23 ya, 23 itu loading CSV. Nah, loading CSV udah kita lakukan ya, walaupun masih datanya masih lokal ya. Jadi beberapa itu sudah kita lakukan di e-book yang lagi dibahas. Mana buktinya? Buktinya adalah ini. Kita menggunakan read CSV gitu ya. Kenapa data frame, Pak? Kenapa enggak DF? Ya karena itu variabel. Kalau variabel bebas ya. Nama itu cuma label doang ya. Mau DF ke, mau data frame ke sama, yang penting nanti ke bawahnya mereference pada variabel yang sama ya. Head juga udah kita bahas ya, seperti itu. Yang nomor 24 juga menarik ya, loading an Excel file. Jadi formatnya nggak cuma CSV, tapi juga kita bisa meload format Excel. Kayak gitu ya. Oke, Pak, datanya nggak ada, Pak. Nah, di sini memang URL-nya itu mati ya. Saya dulu nyari dapat dari orang Jepang ya. Nanti kalau Anda misalnya bermasalah, Anda bikin aja Excel sendiri, kemudian nanti dibaca. Nanti sebenarnya ketika Anda nyoba pasti ketemu sama masalah ya. Nanti silakan WA saya, kita cari solusinya ya. Solusinya bisa saya kasih linknya atau Anda bisa bikin file Excel yang lain. Ini masih bisa dinalar lah ya. Kemudian ada JSON. JSON ini adalah format data ketika kita berinteraksi atau bertukar data secara online ya. Ini JavaScript ya, punya JavaScript ya. Silakan Anda running. Kemudian yang 26 enggak harus ya, 26 ini pakai database. Masuk di 3, ini masuk kepada data wrangling. Data wrangling juga menarik di sini. Anda bisa coba-coba di sini ya. Kalau data wrangling di sini 30 masih gampang. Anda lihat 31. 31 ini enggak perlu data. Anda ini membuat data frame ya. Oke. Okay. Anda bisa tambah-tambahkan datanya atau Anda kurang-kurangi datanya. Ya, 31 silakan Anda di situ coba. Oke. Kemudian dan selanjutnya. Ya, oke. Pertanyaan pertama. Apakah Anda paham dengan tugas yang saya berikan? Tugasnya ada berapa poin? Ada banyak apa enggak? Ada banyak. Oke, jangan dipikirin ya. Dikerjain. Ya, dikerjain ya, dikerjakan gitu ya. Oke, nanti minggu depan saya bahas satu-satu ya, 21, 22, 23, 24. Yang tadi juga yang e-book yang kedua juga belum saya selesaikan ya.
Tapi nanti ketika kita bahas semua, apa namanya, library Anda, pengetahuan Anda lebih banyak lah ya, banyak optionalnya. Ya, oke. Ya, sudah dapat e-booknya belum? Sudah ya? Sudah dapat scriptnya belum? Sudah ya? Tinggal di run ya. Nah, di run gimana Pak? Ya tinggal di run aja. Tinggal di run ya. Nanti muncul seperti ini ya. Kalau mau nanti Anda bisa run-nya satu baris gitu ya. Seperti itu. Mas, chapter 3 kayak gimana Pak? Chapter 3 ya silakan dibikin duplikatnya dulu ya. Kemudian buka data 3 kopinya. Kemudian dengan cara seperti ini saya pikir proses belajar Anda bisa lebih cepat ya. Karena saya tidak satu-satu. Ini juga tergantung dari niat Anda belajar gitu. Kalau niat nanti pasti dicoba gitu ya. Tinggal kernel, kemudian restart kernel ya, restart ya. Kemudian nanti di sini ya, yang ini sudah ada keterangannya ya. Ini sebenarnya udah jadi e-book sendiri ya. Jadi kita bisa menambahkan teks di sini ya. Makanya dibilangnya notebook ya. Anda running di sini gitu ya. Kemudian yang tadi saya bilang describing the data, oke, selection kok beda ya? Tiga creating data frame dimension harusnya sama ini. Finding unique grouping ya tiga empat unique. Coba dilihat e-booknya. Sama ya? Sama enggak? Navigating. Harusnya sama sih. Tadi yang bikin navigating yang mana tadi? 31 ya. 31 creating. Creating. Ini harusnya ada lagi ya. Oke, jadi rujukannya nanti lihat e-booknya juga ya. Anda harus melihat e-booknya sama. Oke, dah. Jadi referensinya dua ya, dari e-book sama dari scriptnya. Jadi Anda lihat e-booknya. Kalau nanti di sini nggak ada, berarti Anda harus tambahkan ya. Kalau saya lihat kok kayaknya agak beda-beda di sini. Selecting. Ya, oke. Ada beberapa yang sedikit berbeda. Jadi Anda lihat e-booknya dulu ya. Jadi e-booknya dilihat, dilihat scriptnya udah sama apa belum. Kalau nggak sama, Anda tambahkan beberapa perintah yang belum ada di scriptnya. Harusnya sama sih, ini kayaknya GitHub-nya kurang lengkap ya. Nanti kalau nggak saya cariin lagi yang benar-benar sama. Yang jadi masalah sebenarnya ini, URL-nya ya. URL-nya nanti ada link yang lain yang masih hidup ya. Link-nya masih hidup. Ya, oke, okay, saya nggak bisa berlama-lama karena jam keduanya ada dosen lain. Sebelum saya akhiri, Anda bisa memahami apa yang saya tugaskan pada Anda? Bisa ya? Bisa kan? Ngerti ya? E-booknya ada, e-booknya? E-booknya ada, poin-poinnya ada? Ada, kemudian apa tadi, scriptnya sudah ada ya? Nanti kalau scriptnya masih kurang-kurang, Anda bisa cari. Dulu saya dapat yang dari orang Jepang ya, jadi tulisannya itu ada tulisan Jepangnya. Ya, nanti saya cari deh, saya cari di LMS angkatan 2018 harusnya ada di situ ya. Atau saya coba cari. Masih ada 5 menit lah, saya coba cari. Ya, coba nih saya cari sekarang.
Oke. Ya, dicoba dulu. Nanti kalau ada yang kurang-kurang, Anda bisa tanya ke saya ya, WA ya. Nah, ini dia nih. Harusnya ada di sini semua. Hati-hati, Bu. Ini dia ya. Esensi. Bentar, saya cari linknya. Harusnya ada di sini linknya. Zoom. Oke. PDF. BKM. Ya, ini sama ya. Terus ya, ternyata tidak ada ya. Saya harus ngecek lagi di tempat lain. Oke, waktunya sudah habis ya. Yang di rumah ya, dicoba aja dulu. Nanti kalau mau cari, cari lagi GitHub yang lain masih ada. Perkuliahan hari ini diupload di YouTube nggak, Pak? Iya, nanti diupload. Punya saya tugasnya apa? Nanti lihat di ini ya, lihat di YouTube ya, nanti saya upload lah. Nanti kalau 3 hari yang belum saya upload, diingetin aja saya ya. Apa? Apanya tuh? Gak bisa. Si Google Drive-nya harus memproses dulu. Ya, saya nggak bisa langsung sekitar 1 jam 2 jam itu ya. Yang penting, maksud saya.